Baby bus. Berlatihlah dengan Quacky. Latihan dasar. Apakah kamu tahu sisi mana yang lebih berat? Benar. Apakah kamu tahu sisi mana yang lebih ringan? Dua secara berurutan. Bagus. Apakah kamu tahu sisi mana yang lebih berat? Tiga secara berurutan. Brilian. Latihan tingkat lanjut. Gunakan timbangan untuk menimbang buah-buahan untuk para tamu. Aku ingin buah yang terberat. Aku ingin buah yang terberat. Empat secara berurutan. Luar biasa. Tolong beli aku buah terberat. Tolong beli aku buah terberat. Ya, lima secara berurutan. Latihan yang diperluas. Perhatikanlah kedua gambar ini. Apakah kamu tahu siapa yang paling berat? Wow, enam secara berurutan. Perhatikanlah kedua gambar ini. Apakah kamu tahu siapa yang paling berat? Semua benar. Kamu sangat pintar. Lakukan dengan Quacky. Ma, kenapa gantungannya miring? Quacky, lihat. Satu sisi gantungan memegang kaos kaki yang tebal, dan sisi lainnya memegang kaos kaki yang tipis. Aku mengerti. Satu sisi lebih berat dari sisi lainnya, sehingga gantungan menjadi miring. Kamu sangat pintar. Hei. Rahasianya, gantungan itu ternyata bisa dibuat menjadi sebuah timbangan. Hah? Apa yang harus aku lakukan? Klip pegangan kantong plastik di kedua sisi gantungan. Aku mempunyai sebuah timbangan kecil. Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk ditimbang, sayang? Timbang mainannya. Manakah yang lebih berat? Aku ingin menimbang mainan yang lain juga. Manakah yang lebih berat? Yang ini. Sangat pintar. Ini sangat menyenangkan. Anak-anak, kalian bisa membuat timbangan dengan gantungan di rumah dan menimbang mainanmu.